Fatima tak nak ambil tahu, Kazar tak tahu cerita. Ibu kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf yaitu Datin Fatima Ismail enggan mengambil tahu mengenai gosip yang mengaitkan anak sulungnya itu sudah berpisah dengan Ira Kaza. Fatima ketika dihubungi berkata dia hanya menganggap pelakon Putri Saraliana sebagai satu-satunya menantu menerusi perkawinan dengan Samsul sebelum ini. Saya tak ambil tahu, apa yang saya tahu menantu saya adalah Putri Saraliana, tapi mereka sudah berpisah. Apa yang berlaku seterusnya saya tidak tahu. Bagi saya itu istri tidak berdaftar, jadi saya tiada komen, katanya kepada Harian Metro. Terdahulu, nama Samsul dan Ira dipetik oleh netizen selepas tular gosip seorang pengarah terkenal menceraikan istrinya menerusi aplikasi WhatsApp dan dihalau keluar rumah. Dalam pada itu, Fatima enggan memanjangkan kenyataan yang dikeluarkan suaminya yang juga penerbit terkenal Datu Yusuf Haslam mengenai anak sulungnya yang sudah lama tidak pulang ke rumah berjumpa orang tuanya. Betullah apa yang suami saya cakap, tapi saya tak nak ungkit lagi, saya tak nak rosakkan nama Samsul lagi. Jadi saya tidak komen mengenai pertanyaan ini, katanya. Semalam Yusuf menerusi satu temu bual bersama media mengalirkan air mata apabila mendedahkan Samsul sudah lama tidak pulang ke rumah. Yusuf turut mengingatkan anaknya agar jangan menunggu sehingga orang tuanya sudah tiada, barulah dia mahu mencari mereka. Sementara itu pelakon Kazar Saisi mendakwa tidak tahu menahu mengenai kabar angin rumah tangga anaknya, Ira dan Samsul dikatakan bermasalah. Ketika dihubungi berita harian online, Kazar enggan mengulas lanjut sebelum panggilan telepon terputus. Saya tak tahu, saya sedang berada di luar kota, katanya. Sekian info, terima kasih.